Nikmat Tuhan yang teman-teman terima pada saat ini.
tentang mindset Delta seperti apa, izinkan saya untuk memperkenalkan struktur kepengurusan periode 2021. Ya, yang pertama ketua umum atas nama Rifandi Arifi yang ada berada di sebelah kanan saya, yang kedua sekretaris umum yaitu saya sendiri bernama Yerbiandria dan Afrikadi. Berikutnya bendara umum Nazaria Indah Utadaret. Berikutnya ketua satu Kamaluri, ketua dua Muhammad Ansari Yudhrusno, ketua satu membawahi tiga divisi yaitu divisi penerawangan yang dikoordinatori oleh Nadia Gwati, Nadia Sucipta. Divisi berikutnya Bursa dan Kesejahteraan Mahasiswa yang dikoordinatori oleh Yusman Kalisana. Divisi berikutnya yaitu Riset dan Teknologi yang dibawahi oleh Usaha E. Ketua membawahi empat divisi yaitu Advokasi yang dikoordinatori oleh Ketua Mahasiswa dan divisi berikutnya yaitu Informasi yang dibawahi kemudian divisi berikutnya yaitu divisi Advokasi yang dikoordinatori oleh Pramuka dan divisi terakhir Manajemen Organisasi yang dikoordinatori oleh Reza Mangga. Untuk lebih jelas tentang fungsi dan jabatan di dalam satu institusi saya serahkan kepada ketua umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua Panitia PKKS PKKNB Fakultas Teknik Universitas Sarulako dan seluruh teman-teman panitia. Jadi mungkin pertama saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Sarulako, selamat datang. Kalian adalah orang-orang terpilih dari sekian ribu mahasiswa. Kalian adalah orang-orang terpilih dan mengikuti beberapa tahapan seleksi sampai masuk di Universitas Sarulako, dan itu adalah satu kesyukuran dan satu kebanggaan untuk teman-teman. Jadi selamat bergabung di Fakultas Teknik Universitas Sarulako. Ya, jadi berbicara masalah HMTS, jadi apa sih itu HMTS? Nah, HMTS adalah himpunan mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sarulako atau yang disingkat HMTS Perlengkap. Nah, jadi dia adalah lembaga keterusan yang berperan mengarahi mahasiswa Teknik Sipil dalam pengembangan potensi akademik dan kreativitas mahasiswa Teknik Sipil itu sendiri. Nah, terima kasih untuk warna dari Nisi Ma'afu yang sudah menyambut adik semua. Dan saat ini kita akan lanjut. Jadi teman-teman dari Nisi Aspek, nanti juga lagi ditunggu di Ma'afu. Jadi selamat datang ke HMB, bisa langsung cari informasinya dan bisa saya tahu bagaimana cara bergabung di Ma'afu. Nah, saat ini kita akan lagi ke dan sedang saya sambut untuk mempersembahkan
untuk berminggu. Jadi kita memiliki tim kreativitas. Ya. Kita tahu bahwa kreativitas kampus itu sangat luar biasa. Jadi kita membuat masuk ini memiliki tim kreativitas untuk mengatur juga untuk kreativitas yang memiliki anak ini. Jadi kita memiliki dua tim, yaitu pemerintah dan juga pendapat. Itu teman-teman nantinya bisa menyalurkan pemikiran-pemikiran dari teman-teman, ide dari teman-teman untuk berkarya terutama di bidang pendidikan. Dan kita juga di kumpulan mahasiswa solusi memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat baik untuk mendukung teman-teman dalam meningkatkan soft skill dan hard skill teman-teman untuk pengembangan diri. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, saya buat kali ini ada video untuk teman-teman saksikan bagaimana sebenarnya dan apa yang kalian lakukan di lingkungan bangsa ini. Jadi untuk video berbagai macam prestasi
tentu dengan bidangnya sendiri itu pengalaman keilmuan. Jadi buat teman-teman khususnya mahasiswa teknik elektron angkatan 2021 yang penasaran dengan himpunan kami tunggu di himpunan mahasiswa elektro. Kami menjamin himpunan mahasiswa elektro merupakan salah satu himpunan terbaik yang ada di Universitas Telapak, khususnya Fakultas Teknik Universitas Telapak. Mungkin itu saja dari kami karena waktu yang kita temui. Elektro, Professor. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Hidup mahasiswa! Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, HMTI, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Yang bagi teman-teman
adik-adik mahasiswa baru yang ingin bergabung atau ingin mengembangkan bakatnya dalam ilmu dan bidang kepemimpinan, ya silakan update informasi tentang kepemimpinan di Fakultas Teknik di akun sosial media Fakultas Teknik. Ya mungkin sebelum saya ini mengucapkan selamat datang buat mahasiswa baru 2021, selamat bergabung di Universitas Blato terkhususnya di Fakultas Teknik Unggar. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ini Bapak Ustaz Fatwa Yaitu Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Insyaallah kedatangan yang mewakili dan para lidahnya. Untuk saya memperkenalkan diri. Kami dari himpunan mahasiswa teknik perencanaan wilayah kota Universitas Blato. Saya Andika Pratama Putra selaku wakil ketua himpunan HTB Kontak, dan di sebelah saya selaku ketua himpunan mahasiswa teknik perencanaan wilayah kota. Untuk selanjutnya pada ketua himpunan mahasiswa teknik perencanaan wilayah kota dan kesempatannya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Perkenalkan, nama saya Rustan Dipaduwae, selaku ketua himpunan mahasiswa teknik perencanaan wilayah dan kota Universitas Blato. Saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik angkatan 2021 yang telah bergabung di fakultas yang sangat kita banggakan, Fakultas Teknik Universitas Blato, yang sampai hari ini sering kita dengar slogannya satu untuk semua, semua untuk satu. Ya baik, himpunan mahasiswa teknik perencanaan wilayah dan kota Universitas Blato bertempatan di program studi S1 perencanaan wilayah dan kota jurusan teknik arsitektur Universitas Blato. Tujuan HTBK sendiri adalah terbentuknya mahasiswa perencanaan wilayah kota yang berintegritas tinggi dalam keilmuan, kritis dan kreatif dalam berpikir, akhlak yang mulia dalam bersikap, sinergi dalam bertindak, serta bermanfaat dalam masyarakat dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kerjasama perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara saya, Wakil Ketua Himpunan. Kesempatan ini akan peserta terbaik PKN tahun 2020. Sebelum saya katakan, kami dari panitia akan menyampaikan kriteria pemilihan peserta terbaik. Yang pertama yaitu kedisiplinan, itu bobotnya 20%. Kebetulan yang kedua keaktifan setelah mengikuti PKKNB, kebetulannya juga 25%. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas, skill, dan kemampuan berpikir. Kemudian untuk video dari anak muda sampai yang 24% itu kebetulannya 25%. Titulannya adalah tugas namanya untuk ini kita pending berdasarkan bobotnya. Hadiah telah disediakan oleh panitia dalam wajib bidang kemasan beberapa rupi ada dua. Yang pertama yaitu dalam bentuk kaos itu semuanya 12 orang mendapatkan kaos. Kemudian yang kedua yaitu dalam bentuk
pulsa data ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekalian untuk nanti proses perkuliahan. Pulsa data ini bervariasi dari yang tertinggi yaitu sebesar Rp250.000 untuk satu, kedua Rp225.000, ketiga Rp200.000, harapan satu Rp175.000, harapan dua Rp150.000, harapan tiga Rp250.000, kemudian harapan atau 27-12 mendapatkan pulsa data yang sama yaitu sebesar Rp100.000. Baik, berdasarkan diskusi dari hasil pemilihan setiap gugus, di mana ada 5 gugus, di sini menempatkan 5 pekerja terbaik. Dari 25 orang yang masuk, kita seleksi kembali, tinggal 12. Dan ini sangat sulit ini tadi, karena semuanya bagus ternyata. Tapi kita harus memilih. Yang pertama, yaitu harapan juara 12, yaitu Asmul Asahudu dengan NIM F230-21007, program studi D3 Teknik Listrik dengan pulsa Rp100.000 dan sebuah kaos. Ya, tepuk tangan buat Asmul. Kemudian juara ke-11, Ade Resi Kristianto Dumas dengan NIM F240-21010, program studi D3 Teknik Listrik, mendapatkan pulsa Rp100.000 dan 2 kaos. Juara ke-10, Akap Zain Zubair Galus dengan NIM F231-21108, program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, pulsa Rp100.000 dan kaos. Selanjutnya, Anissa Fakirin Narpandi, NIM F210-21023, program studi di Tiga dan Sikir, mendapatkan dan kaos. Selanjutnya, harapan kedatangan di Bapak Tinggi dengan mahasiswi atas nama Nur Kayadi
dengan NIM S112176 program studi S1 teknik sipil. Baik, semoga penyelenggaraan ini memberikan semangat bagi mahasiswa sendiri terus berkarya, terus berkreatif dan tetap semangat. Ya, itu maksudnya. Jadi nanti secara teknisnya nanti tetap di dalam balik juga bisa dihubungi nanti ada kalau sama satu bulan saya tidak diambil penelitiannya, kalau ini ya itu bisa diambil penelitian. Jadi saya akan menyampaikan terima kasih dan maaf dari saya dan maupun orang-orang dokter. Thank you.
Tentu,
selesai sebagai etnik. Dan itu merupakan bagian dari masa depan negara. Jadi harapkan untuk kesempatan dengan kegiatan ini ada manfaatnya. Masuk ke MD juga jurusan kita lagi, nanti saudara dibimbing bagaimana cara memilih mata kuliah, melakukan perkuliahan dan sebagainya. Jadi saya berharap kegiatan ini bermanfaat, termasuk saudara sudah mengenal, adik-adik atau senior-seniornya yang ada, senior-seniornya sekalian, sehingga nanti saat saya membantu rekan-rekan juga adanya kepedulian sesama mahasiswa. Tadi sesuai dengan yang mau terjadi dan kita lingkungan maupun sesama. Jadi harapkan adanya kerjasama seperti motor kita selalu adalah satu teknik. Jadi kita bisa saling membantu dan mendukung untuk mencapai kesempatan bersama-sama. Kurang kali yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, secara terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, mahasiswa yang menemani. Ya, semoga itu dia sambutan dari Mas Kami, terima kasih Pak. Mohon maaf sekali lagi, kiranya Bapak Ibu kan untuk secara resmi kegiatan ini.